hendak berangkat liputan, tapi hujan deras. Ini kalau hujan begini, malaikat jahat udah ngeracunin nih guys. Udah, tidur aja di rumah. Hujan-hujan kok. Tapi malaikat baik ini ngejawab guys. Udah, lanjut aja. Demi masa depan channel kamu. Ya. Benar juga ya. Oke, langsung saja. Setuter dulu, prepare dulu. Pakai jas hujan. Nah guys, akhirnya sampai juga di tempat saya meliput hari ini. Saya basah-basahan begini tuh. Padahal sudah pakai jas hujan. Kita sudah berada di lokasi. Ini nama jalannya di jalan apa tuh? Jalan Gandamayu Mengwi Badung Bali. Dan sekarang saya berada di warung sate babi dan soto babi Ibu Wastu ya. Ibu Wastu namanya. Ini nih tempat jalan. Oh. Kebuah sate babinya guys. Halo Bu. Ya. Gimana kabarmu? Baik. Baik ya. Ibu ya. Namanya Bu Wastu. Iya. Ibu ini gimana sate apa aja nih? Sate babi, soto babi, pepes sate, babi. Pepes. Ya semua serba babi. Bukanya jam berapa? Jam 9. Jam 9? Iya. Sampai habis aja. Sampai habis. Ya paling sore jam 6 lah. Oh sampai jam 6. Iya. Harganya mulai dari berapa nih? Harganya? Ya, sampai 17 ribu per porsi tipat sate. Mulai dari 17 ribu? Iya. Sampai 20. Sampai 20 ribu? Iya. Kalau menu komplitnya? Ya, komplitnya 27. 27. Plus soto. Dapatnya apa aja? Ya. Dapatnya apa aja kalau 27 ribu? Tipat sate soto. Tipat sate soto ya? Oke. Okay. Isi satenya berapa? Satenya 6. Oh, 6 ya. Iya. Satunya nih guys. Iya. Satunya tuh. Terus ini? Nah ini ya. Untuk bumbunya. Ada cabai, ini tuh sambal itu. Oh ini tipatnya nih. Iya. Gede banget tipatnya nih. Iya, gede-gede. Iya. Musi ini janurnya gede-gede. Apa? Janurnya. Janurnya ya? Iya. Ini tipat apa namanya? Tipat galang namanya. Tipat galang. Iya. Sehari habis berapa kilogram daging babi bu? Ya, kalau satenya 10-15 kilo. 10-15 kilo. Ya. Kalau tipatnya? Tipatnya 6-7 kilo. 6-7 kilogram ya? Ya. Langganannya dari mana aja nih? Ya? Langganannya ibu dari mana aja? Ya dari mana-mana sih orang lewat. Surabaya banyak, Malang. Ya. Kalau Cina-Cina itu? Cina-Cina itu sering juga. Ya. Orang lokal banyak sih. Orang lokal banyak juga. Oke. Okay. Tuh. Boleh saya lihat kuah sotonya? Boleh sotonya. Ke sana ya? Ya, oke. Bentar. Ke sana dulu, guys. Nah. Tabik ya? Ya, nah. Nah. Ini kuah sotonya nih, guys. Ya. Ke babi, dia pakai lobak. Apa? Lobak namanya, wortel yang putih itu lobak namanya. Oh. Ya. Ini daging babi yang bagian apa? Ya bagian dalam, campur sih ada daging, ada apa ya, yang tenggorokan itu loh, tulang-tulang muda itu. Ya. Ya banyak yang suka tulang mudanya begini. Oh gitu ya? Ya. Oh, baunya harum banget bu. Iya. Ya tanpa merica dia, aku masak tanpa merica. Ya, alami aja alami. Alami ya? Ya. Jadi, kalau alami. Untuk anak-anak, untuk orang tua dia tahan di perut. Karena tanpa merica. Oh. Ya. Kalau daging satenya mana? Itu daging satenya. Mana Pak? Coba buka Pak. Ini. Ya. Ini yang sudah ditusuk. Ini yang sudah ditusuk ya? Ya. Oh.
Ini yang daging. Ini yang belum ditusuk ini prosesnya. Iya. Kalau ini yang belum ditusuk nih. Iya. Nih tuh. Tuh dagingnya tuh. Oh. Ini bapak gimana nih kakinya? Ah, kenapa emang begini deh asli? Dari lahir. Dari lahir ya? Iya. Enggak tuh Pak Muka. Dari lahir sudah seperti ini Pak Tamu? Iya, dia pegawai negeri ini. Tapi PNS, udah pensiun. Ya? Guru dia. Oh, pensiunan guru. Di SMP. Guru ya? Iya, guru Pak. Guru BK dia. Guru tahun. SMP, SMP. Dulu kan di Banten dia. Apa? Di Banten dulu. Dulu di Banten. Ya, pindah ke Bali, udah pensiun. Menata penjualan sate. Ah, begini dulunya saya dulu kabar dari Ikip Bandung. Ikip Bandung, terus sebelum sekolah saya di kaki palsu, langsung sekolah ke Bandung, Ikip, langsung diangkat di Banten. Tapi sekarang tetap semangat ya Pak? Iya, semangat ya? Terus. Kita hidup, kita harus kita berjuang gitu. Bapak, guru? Guru dulunya. Guru di mana? SMP. SMP negeri. Oh, SMP negeri. Iya. Dipekerjakan di swasta, karena kami pindah dari Bandung ke Bali, ya dikerjakan di swasta dipekerjakan. Itu, di BK namanya. Gaya des, tuh. Iya. Ini guys, fisik bapaknya ini ada ya. Keterbatasan, tapi bapaknya tetap semangat nih guys. Iya, iya dong. Hidup kita harus berjuang. Iya, betul-betul Pak. Iya. Fisik tidak menjadi penghalang. Saya dia biasa kok. Saya luar biasa, hidup di bawah luar biasa itu. Oke. Mantap, mantap Pak. Iya, perlu perjuangan. Ya, ya. Mantap. Iya. Yeah. Oke deh, saya pesan ya. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Terima kasih yeah. Ya, Pak. Iya. Yeah. Makasih ya. Oke. Di sini saya memesan seporsi paket komplit, seporsi sate babi plus soto di babi, di sate babi dan soto babi Bu Wastu yang terletak di Bengui, Badung, Bali. Tadi sudah kalian lihat proses penyajiannya seperti apa, dan sekarang saya perlihatkan seperti apa dapat di seporsi sate babi ini guys. Nih, di sini ini harganya Rp27.000. Ini dapatnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Ya, 6 tusuk sate babi. Ini seperti ini. Jadi isinya itu ada 3 tusuk begini nih. Oh, bumbunya itu. Harumnya. Kalian juga dapat ini nih. Apa tom babi, ada sambal genep dan juga sambal cabai seperti ini, ada juga tipat. Dan sotonya sudah pasti, ini sotonya tuh. Masih anget-anget. Harumnya guys, baunya, bau rempahnya aja, harum banget. Hujan-hujan begini, makan yang anget-anget emang mantap guys. Oke. Sekarang saya bakal review buat kalian semua, sate babi Bu Wastu. Oke, mari makan. Pertama saya coba dulu soto babinya ini guys, karena tadi mengkodap banget. Ini penampakannya mengodap banget tadi guys. Ada campuran ini. Ada wortel, ada daging babi, ada seledri. Oke. Hujan-hujan begini. Rasa seledrinya itu rasa banget di kuah ini. Satenya ini gitu. Mari makan.
Ini saya tambah dengan bumbu gedap seperti ini. Bumbu gedap ini. Wow. Bumbu gedapnya. Di sini bumbu gedapnya nggak terlalu pedas. Tapi kalau kalian pengen pedas, di sini sudah ditambahkan cabai, guys. Sama cabai. Sekarang tuangnya. Pedasnya kerasa banget di kuah haji, di kuah sotonya. Ini yang dipakai tulang muda begitu dari babi. Bisa campur ke sotonya tipanya ini. Semakin enak. Pas banget. Saya disantap berbarengan dengan tipat ini, guys. Dicemplungin dulu. Baru kita makan. Tum. Ini pepes babi atau tum babi. Mungkin ada campuran darahnya juga. Benar-benar perpaduan bumbu yang pas pada tim ini. Sudah sang juga. Tipat dan juga tum. Ini saya tambah dengan bumbu cabai, bumbu genep.
Lemak satu aja nih, lemak satu babi. Lemak aja lembut banget. Di satu babi ini ada rasa manisnya juga. Antara gula merah dan kecap mungkin ditambahkan di sini. Terakhir tinggal kuah-kuahnya aja, udah habis. Sotonya mantap banget. Daging babinya sudah pasti. Recommended buat kalian datang ini, buat kalian pecinta sate babi dan soto babi, wajib mampir ke sate babi dan soto babi Bu Wastu yang tempat di Belui, Badung, Bali. Tempatnya arah menuju ke Singaraja nih guys. Kiri jalan. Pakai komplit harganya Rp27.000. Saya minum dulu. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai terakhir. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa like dan beri saran serta masukan kalian pada kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you.